Di laga penentuan, pemain tunggal putra Ihsan Maulana Mustafa juga akhirnya ungguli lawannya Li Zijia. Dua set langsung 21-11, 21-11. Di SEA Games 2015 Singapura, Ihsan juga jadi penentu kemenangan tim bergu putra Indonesia. Ini sesuatu hal yang berharga buat saya, khususnya ya ini jadi kado ulang tahun buat Indonesia lah. Ya waktu di 2015 saya menjadi penentu di SEA Games, ya itu menjadi modal buat saya kan. Menjadi modal buat saya bisa bermain di sini. Di partai final ini, tim bergu bulu tangkis putra Indonesia tumbangkan tuan rumah Malaysia 3-0. Sebelumnya Jonathan Christie yang turun di tunggal berhadapan dengan Iskandar Zulkarnain. Di partai ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menumbangkan Ong Yeusin Teo Yiyi. Kemenangan juga diraih pasangan Berry Anggriawan Hardianto. Dengan tambahan emas dari bulu tangkis, Indonesia berada di peringkat 5 perolehan sementara medali SEA Games ke-29. Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.